efeknya pak agak panjang. Ustadz selamat. Cek. Nek pakai alesis, pakai nomor 23. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bikamil syariati wa khalisuddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadratul mukarram, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, asatid, asatidah, Bapak Ketua Panitia Peringatan Maulid beserta seluruh jajaran pengurus di bawahnya, Grup Samroh Nopo Al-Bajari, Bu. Samroh. Jenengi Nopo. Samroh. Nyu. Ini nyu Azhara yang alhamdulillah kayak ewe semak-emak ini. Bapak RW, Bapak RT, Ketua Takmir Masjid Musola, hadirin seluruh undangan yang kami hormati, bersyukur di kesempatan malam hari ini kulo lan panjenengan sedaya saged rawuh di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Sehat sedaya, Pak. Sehat sedaya, Bu. Pasti sehat semua. Karena apa? Karena duduknya di kursi. Nek lunggu nangisor, plesean ake sing gak sehat, biasai sembucu. Sik tas teko wis sembucu. Allah, nek ngene gak iso sembucu. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, niki Kampung Krukah Utara nggih. Gange Gang 7. Kemudian wargane niki Jawa napa Madura? Madura ni piro? Madura ni loro aja ngomong campur, rong titik ae megaya. Madura iki piro siji to? Loro. Berarti bahasane pakai bahasa Jawa. Madura ni loro ae lho, lapo meneng ngaji mane wong loro mbek aku. Malam hari ini jamnya jam 9, insyaallah nanti saya selesai 9.45, oke. Jadi kulo mboten saged kata-kata, niki tempat keempat yang saya datangi seharian. Mulai dari pagi tadi di Sumenep, kemudian geser ke Omben Bang Sampang. Pulang nyampe rumah itu jam 4 sore, habis maghrib tadi ceramah di kampung.
kampung sebelah terus ke sini. Sebetulnya tadi komunikasi dengan Pak Erik, dengan wali kota, Pak Erik mau ke sini bareng saya. Wis, beliau posisi sekarang ada di daerah Kerembangan. Gak tahu datang apa enggak nanti. Kalau datang tak kon tak suruh ngasih umroh sama-sama ya nanti. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Kita bersyukur Bapak Ibu menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa Pak Ustaz? Kula panjenengan niki umat terakhir. Umat yang terakhir yang dilahirkan ke dunia. Setelah kita tidak ada umat lagi, berarti dunia ini menuju kepada hari kiamat. Apa ini? Menuju kepada hari kiamat. Tadi disiarkan sama Bapak Ketua Panitia, ada panitianya yang sudah meninggal, berarti kena kiamat kecil. Masya Allah, bagus meninggalnya punya jabatan panitia pengajian. Insya Allah husnul khotimah. Daripada mati tepak jadi panitia ngetutoro nyonyor nang kuburan. Mangane mumpung jadi panitia dan cepet mati yo. Allahumma salli ala Muhammad. Konco-konco sing serkep ngaji, perkara repot cok dituruti. Wangi katanya megap-megap sing kan. Bu, mari mangan tau. Oh ya iku masalah iki. Kurung dikek mangan. Kasihan deh lo. Gratisan apa dikek di Bisaro? Oh Bisaro. Iya mang ewu. Jawab sing semangat nge. Konco konco. Nah ini enak i. Enak i. Enak treble cilik no basi tambah. Konco konco sing sergap ngaji, perkara repot jok dituruti. Allah 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 pengen lu bos. Kau yang bulat kaset muri. Allah Allah Allah. Mateng nggih. Jaluk kesaweran. Konco konco sing sergap ngaji, perkara repot jok dituruti. Allah Allah. Kapan maneh nek gak saiki, mumpung turung ketekan pati, mumpung turung ketekan pati. Bismillah.
Lihat saya, kalau ngomong melarat lihat saya. Ojok noleh nang sebelahe. Insya Allah ditapuk sampean. Kak pandang suki, kak pandang larat. Kak pandang ayu, kak pandang larat. Kak pandang mancung, kak pandang ojok itu irunge cok nutupi ta. Numpa penduso gak mungkin murungo. Numpa penduso gak mungkin murungo. Salatullah. Salli ala Muhammad. Konco-konco sing sergap ngaji perkara repot ojok dituruti. Bapak ibu dalu niki panjenengan repot nopo mboten? Repot nopo mboten? Tetap repot. Karena manusia selama hidup pasti repot. Kapan manusia berhenti repot, Ustaz? Mereka tidak repot ketika sudah disiarkan innalillahi. Nek wis sendakep ngene, Pak, ditakokno sing mati, Bos. Kok repot ta, Bos? Yo gak jawab, Pak, wong dhewe wis mati. Maka ketika kita masih dalam keadaan hidup seperti malam hari ini, mumpung turun ketekan pati, mari kita ngaji, Pak, buat sangone, Ma. Mati. Saya di mana-mana ngaji itu pasti akan membuat pertanyaan bagi semua jamaah, dan hadiahnya saya kasih hadiah HP, Pak. Setuju? Kilo, Pak. PN kok ini. Pokoknya sok jawab PN ini. Ngacung pokoknya. Kalau hadiah juga mau. Iya, masih nang budi berlaku ya. Siap nggih? Siapakah di antara kita yang ada di panggung, di depan panggung, di depan ataupun belakang yang tak akan mati? Ayo ngacung. HP, Bos. HP. Loh, ini pertanyaan benar walaupun di dalamnya ada unsur bergurau. Guraunya temenan alias walaupun bergurau alias sungguh-sungguh. Gak ada, Pak, semua yang hadir ini akan memiliki kehidupan yang abadi. Karena Allah sudah menyatakan dalam surat Al-Anbiya, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa in mittafahumul khalidun." Yang jawab Allah tak tunggu nusuki. Suke banter. Wa ma ja'alna, dan aku tidak pernah menciptakan, kata Allah, li basyarin, buat manusia, min qablika, sebelum kalian, al khulda, keabadian. Artinya Allah tak pernah menciptakan manusia
manusia abadi, Pak. Maka Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sing banter maute, maut sing banter didepno nang kupinge koncone sing turu. Soale turu iku, Pak. Turu iku mah mati. Mengkane maut. Ya nek ditabuk ya risiko. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kabeh, Pak. Ojo maneh cuman wong krugan. Nabi Muhammad itu wafat, sahabat wafat, kiai wafat, presiden mati. Nek presiden mati, Pak. Nek kiai koyo aku ki meneh wafat. Pak RT mati. Enak men. Maling, bajingan, bongko, tepak ya. Bagus jereh. Tuh aku lho sih ngomong pokok jare Allah. Karena apa? Karena tidak ada manusia yang hidup abad. Lalu ada pertanyaan, untuk apa sih Ustaz Allah menciptakan kehidupan dan kematian? Ada yang hidup, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang lahir, 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 ada yang mati, mati, mati. Untung kalau niki sak niki berada, kalau panjenengan berada di zaman 2024 yang mana penyakit markona wis buyar, Pak. Sing penitia yang meninggal satu minggu kemarin itu berada di posisi markona, Pak. Yo musibah pengajian ini, Pak. Buyar. Di saat markona saya punya jadwal 150 tempat ceramah, Pak. Gagal total. Assalamualaikum yai, ngapunten, boten angsal izin. Oh nggih, enggak boleh kumpul-kumpul. Iya terus no, mari ngono mati kabeh kontak barang. Makane PPKM itu kan singkatannya pembatasan penghasilan kiai dan dai, Pak. Rong tahun enggak ceramah, Pak. Ya Allah. Pun sampai-sampai tenggeria kulo niku di kampung satu minggu pernah ada yang meninggal 17 orang, Pak. 17 iki mati apa pindang di brengkes ngene ya. Ya Allah, termasuk imam masjid saya, Allah maufirlahu, Ustaz Samlai itu juga meninggal. Dan dari situ saya juga ketularan, Pak. Ketularan markona, wong aku yo mepet nang bojoku, yo bojoku kena markona. Padahal podo wedoke, Pak. Kena, Pak. Polisi datang, kapolsek datang, lurah camat datang, yai jenengan harus isolasi. Maksudnya gimana, Pak? Diisolasi. Isolasi kan saya ada, Pak, di Sorokan. Boten yai, diisolasi sampean di karantina. Ditaruh di karang menjangan. Oh, jangan, Pak. Biarkan saya mati di rumah saya. Allahu Akbar. Tidur di ruang tamu, istri sebelah kanan, saya sebelah kiri. Saliman, saya ngomong berwasiat, Dek, nek aku mati dhisik sampean rabi omane. Soale sampean sik enom ayu pisan. Lho iya, nek gak ayu gak rabi aku. Urip pisan duwe bojo monyong gak apa.
ayu itu relatif tergantung siapa yang mencintai. Cari ku bujuku ayu, ku cari sampean. Terus ojo ngomong ngono ya, mosok sampean nganti mati. Tapi nek sampean mati dhisik, Dik. Aku ya rabi ya anakku. Gak ati ngenteni 40 hari, Dik. Pitung dino rabi mana aku. Ono cadangane cari sing mburi. Allah Karim. Salaman. Baca selawat Jibril yang tadi sampean baca. Baca selawat Jibril. Berapa ya? 10.000. Kita ingin membuktikan kehebatan solawat kepada Nabi dengan yang namanya Markona. Lebih hebat mana syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penyakit ini? Moco sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad terus moco. Dikirimi macam-macam sama konco-konco mono obat anyar opo pada waktu itu ngombe temulawak dikirim temulawak mari ngono corona iso sembuh nek uangi ngerokok dikirimi rokok kula Pak padahal saya gak ngerokok sampai saiki tapi ini dikei koyo mau dikei sakros tak komuli toko sampang tak dolmane nang tonggoku lumayan oleh ceperan ngene mbok oleh monggo yo garu aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan keberkahan baca selawat Jibril 10.000 sampai hari ini Pak saya hidup, istri juga hidup. Yo gak rapi maneh. Kak sido akhirnya. Padahal aku yo ya mbok ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Luar biasa. Maka dari itu para jamaah sekalian, kesempatan hidup yang Allah berikan seperti malam hari ini, gunakan sebaik mungkin. Karena apa? Sekarang kita ini sedang diuji oleh Allah. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, tujuannya untuk menilai, untuk mencari siapa di antara kalian yang terbaik amal ibadah. Baik tidak ditentukan oleh pakaian, Bu. Baik tidak ditentukan oleh fisik wajah. Baik menurut Allah tidak ditentukan oleh keturunan. Saiki kan lagi rame nasab ya. Nasab. Nasib gak dipikir. Nasab sing dipikir. Gak penting mau memiliki nasab atau tidak. Kita beriman bertakwa kepada Allah walaupun tukang becak yo tetap melebu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ojo khawatir Pak. Tapi bagi orang yang menyombongkan keturunannya tidak sesuai dengan perilaku Nabi Muhammad, khawatir besok akan tercampakkan dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Angkane kesempatan hidup ini gunakan Pak. Hari ini loh. Kita enggak tahu siapa di antara kita yang nanti setelah pengajian ini pulang masih ada nyawanya. Ayo, siapa yang menjamin sampai rumah ada nyawanya? Enggak ada Pak. Enggak ada. Maka Sayyidina Umar ketika beliau nangis ditangisi oleh didatangi oleh menteri keuangannya. Assalamualaikum Sayyidina Umar, Khalifah Umar, waalaikumsalam. Ana apa Mas? Anak saya nangis di rumah. Kenapa? Karena dia diejek. Dilok nombek koncone mosok anake menteri keuangan kelambine bolong-bolong.
ngisin-ngisini ay. Akhirnya di anak saya bilang sama saya, mengadu kepada saya tidak punya uang mau membelikan baju wahai Amirul Mukminin. Saya datang kepada panjenengan, saya mau pinjam uang. Nanti uang ini akan saya kembalikan dengan memotong gaji saya bulan depan. Oh, nggih Mas, lunggu dhisik. Uang ini ada, gajian sampean tahun tahun depan, bulan depan ada. Kalau monggo sakniki 5 juta, gaji sampean 5 juta bulan depan ada. Boleh saya sampean pinjam uang 5 juta ini dengan potong gaji sampean. Cuma saya ingin tanya kepada sampean, menurut jenengan nyampe apa tidak umur sampean tanggal 1 bulan depan? Akhirnya Pak Menteri ini nangis. Presiden Umar gak jadi pinjam uang. Kenapa? Saya tidak menjamin nyawa saya sampai bulan depan. Nek sampai aku gak iso nyaur, kemudian aku meninggal dunia, bagaimana nanti di hadapan Allah? Akhirnya gak jadi pinjam, Pak. Pemimpinnya seorang yang ahli ibadah takwa kepada Allah, menterinya juga bertakwa kepada Allah, negaranya aman, Pak. Tapi ini negara nih, pemimpin nih doyan duit, menteri nih apa mana? Ruwet Pak negara ini, Pak. Mbo negara ndi? Indonesia ini lho Pak, kemarin ada orang korupsi duit tambang timah nih. Pinten nih Pak? 300 triliun. Nate sampean melihat duit 300 triliun, Pak. Nek sampai ketok Pak, ngeblak mati Pak. 300 triliun Pak, ya Allah. 1 rupiah besok kalau uang kita ada kaitannya dengan manusia lain, sulit tembus ke dalam surganya Allah. Makanya Nabi ketika ada jenazah masuk nang masjid, ya Rasul, panjenengan kulo aturi sholat jenazah. Sunnahnya Pak, sama seperti ketika di masjid saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jamaah sekalian, kita ditinggal oleh saudara kita tadi pagi jam sekian. Sebelum saya sholati, saya ingin tanya, siapa ahli warisnya yang datang ke masjid? Saya Pak Yai. Oke. Pertama ingin saya sampaikan, apabila almarhum almarhumah ini punya dosa, maafkan nggih. Apabila dia punya dosa sengaja, kesalahan sengaja kecil atau besar, maafkan nggih. Kalau punya hutang piutang, siapa yang nanggung? Ketika ahli warisnya enggak ada yang menanggung, Pak, saya enggak mau nyolati, Pak, sampai sekarang. Karena Nabi juga begitu, Pak. Urusan hutang itu hati-hati, Pak. Saiki wong cek enake utang duwee wong, barang ditagih lebih kereng daripada yang punya duwe, Pak. Kok wis tak kandhane aku ganti duwe. Goblok. Sing nagih sing salah, sing duwe utang sing diseneni. Hati-hati, Pak. Urusan duit itu besok di hadapan Allah lama dan sulit. Urusan sembahyang gampang. Sampean mati meninggalkan utang sholat 1 tahun, gampang Pak. Nek sampean duit-duit dikodok, ngongkon wong sing urip, kongkon ngodoki bayar Pak. 1 sholat itu 1 kilo berarti sedino sewengi berapa Pak? 5 kilo. 5 kilo kali 360 hari. Tinggal ngedok. Tapi ini urusan utang, Pak. Utang duit. Angel Pak meneh. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu harta sudah tidak
besok, jangankan di akhirat, ketika mati ini gitu, Pak, gak mampu menolong sudah. Tapi segini gitu. Mana hartanya yang triliunan? Kepingin lo, Buddha lo dewe. Siapa sing Buddha lo nang kuburan? Tonggo, Pak. Wis ngaku wonge. Sing larat mangkane sing rukun karo tonggo niku melok nata melok nyong. Tonggo, Pak. Itu yang harus kita lakukan, ya Allah. Ini Nabi. Maka hati-hati terkait masalah hutang. Mumpung si urip ayo ngaji. Kenapa umur kita enggak ada yang tahu? Umur tidak ditentukan menurut umur baginda Nabi 63. Kalau umur meninggalnya kita mengikuti umurnya Nabi, maka sing umur suwita loro lebih 11 bulan 29 hari. Hati-hati, Pak. Berarti kapan? Mene, Bos. Makanya hati-hati mangan malam iki. Kalau malam hari ini Bapak tadi bilang 62, berarti tahun ngarep, Pak. 25. Kalau hari ini panjenengan umurnya lebih 75, 80, bersyukur kepada Allah, panjenengan oleh Allah dikasih bonus, Pak. Makanya digunakan bonusnya dengan sebaik-baiknya. Ocok tambah tuwek, tambah gendaan. Unulu. Ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Oh, makanya umur juga tidak ditentukan dari keturunan. Dari urutan keturunan. Oh, sing mati diserek pasti mbah. Mari mbah, bapak. Mari bapak, anak, mari anak, putu, mboten, Pak. Kadang-kadang mbae umur 80 tahun, anake umur 6 tahun ya, Ma. Mati, karena mati itu rahasia Allah. Mati juga tidak ditentukan melalui huruf abjad. Giliran abjad mboten. Nek pas giliran abjad, wah, susah, Pak. Sing huruf A pasti mati diisik, Pak. Abdul Razak mati dhisik iku, Pak. Sing wedok A Aisyah mati dhisik karena umur tidak ditentukan oleh huruf abjad. Maka kulo panjenengan harus hati-hati, dan mati itu rahasia Allah. Matal mar'u ala ma asa alaih. Orang mati itu biasanya disesuaikan dengan kebiasaannya. Allah, kulo niki gak ada ketua takmir masjid, Bapak Ibu. Ditambah mayor niku malam Jumat memperingati Maulid Nabi. Emang orang Madura itu Maulid Nabi itu wajib, Pak. Geden-gedenan, iya. Karena apa? Karena dia sangat-sangat takdim kepada Rasul, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir kula niki memperingati Maulid malam Jumat, ngundang orang 100, Pak, ke rumahnya. Setelah maulid dibacakan, beliau sambutan. Kalimat yang akhir yang keluar dari lisannya berbunyi begini, Pak. Para jamaah sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan di acara maulid saya ini. Saya berdoa mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diulang sampai 3 kali, Pak. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Pak, tambah pelan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya miringanan, Pak. Plek. Ya Allah, cek enak mati nih. Kenapa
dia meninggalnya dalam keadaan memperingati Maulid Nabi. Waktu dan harinya adalah malam Jumat. Nabi mengatakan, "Man mata, barang siapa mati hari Jumat atau malam Jumat, orang itu masuk kategori mati syahid alias bebas dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, Pak." Istimewa, Pak. Makanya nek malam Jumat sampean moco Yasin, ojo metu toko masjid mari maghrib sampai isya, Pak. Ngono, nek malam Jumat wong tuwa biyen yo ngono iku, Pak. Saiki mboten nek sing dieling nek malam Jumat sunah. Wayahe, wayahe. Wong iki teko. Wong iki teko kabeh iki sakmene akeh kok. Ya Allah, makane kenapa dia meninggal seperti itu? Rahasianya berada keistiqomahannya dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung di tempat ini ada peringatan Maulid tiap tahun nopo tiap bulan nih gitu. Tiap tahun nih. Yang ini acara ini, masya Allah tiap tahun, Pak. Andaikan kita memperingati Maulid setiap hari, Pak, belum cukup rasa terima kasih kita kepada jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semakin kesini, Pak, peringatan Maulid itu semakin luar biasa. Di mana-mana memperingati Maulid, baik secara pribadi, kelompok pengajian dan lain-lain sebagainya. Ya Allah, karena apa? Karena jaminan, Pak, orang yang memperingati Maulid Nabi kemudian meneladani Nabi dijamin masuk surga. Amin. Amin. Dikongkon. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa yang mengatakan kiai? Imam Syafi'i mengatakan man jama'a, barang siapa yang mengumpulkan Maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengumpulkan dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Siapa yang dikumpulkan? Ikhwanan, saudara-saudaranya. Malam hari ini ibu-ibu diundang, bapak-bapak diundang, semua diundang, melupakan perbedaan yang ada, sama-sama memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan di tempat ini. Kemudian wahaya atau aman, menyiapkan makanan. Ada enggak makanannya ini, Bu? Bu? Ada enggak? Ojo sampai peringatan Maulid gak ono panganane. Yang kita peringati ini adalah manusia yang paling baik, manusia paling mulia, manusia paling top, yang dijamin syafaatnya, diberi fasilitas syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo sampai kalah peringatan Maulid dengan peringatan 17 Agustus. Mangkane senang ketika Maulid orang bawa buah ke masjid itu yang terbaik yang dibawa. Kalau mungkin ada anggur merah sama anggur hijau, lebih bagus mana, Bu? Hijau. Berarti sing digawa sing hijau. Tapi kadang-kadang wong sing digawa sing anggur merah, tapi muline nggawa hijau. Wonge teko? Endi? Ya Allah, itu yang terjadi sekarang, Pak. Maka saya senang ketika Maulid sekarang ini orang semakin hebat bersedekah. Ono wong Maulid Nabi kemarin itu juragan galon berkate galon. Ono wong juragane ban berkate ban. Ngarepkan lagi juragan ban nih. Ada orang Maulid Nabi juragane sapu berkate yo sapu. Nang Madura winginane, Pak, ya Allah, juragane ayam, juragan PT
mari maca fi hubbi shalawat antri ngarepe kandang pitik kaya ayam situk-situk Pak. Urip iki. Ku akhire nelek Pak nang gone sarung-sarunge. Aku ndelok toko langgar iku. Wah iki bahaya iki. Temenan barang aku kate mule, Yai. Gadan jenengan ayame Yai. Berapa itu? 5 Yai. Wah, 5 Pak. Urip. Terus dimasukkan ke mobil Yai. Oh, jangan. Jangan. Soalnya tahun kemarin tahu kejadian, Pak. Aku nggowo pitik teko Sumenep telu, Pak. Telu. Jago-jago tutuk nang gone Surabaya, ambune mobil iku telek kabeh, Pak. Masya Allah, akhirnya aku segini aja mas, piro regone ayam limo 500 ya, ya wis duwe ae gore ini kok ninggal akal ya boleh kok okay. Ngerti tak sing Jawa ini jadi saya gak mau ditipu lagi wis kayak mentanae. Ya Allah, iki tadi Pak, sing ceramah aku tas iki langsung menuju ke tempat ini. Itu juragane Kalvalum. Aku wis siap-siap nggawa santriku, kok biyo dikei Kalvalum sak lonjor pikulno gonang ngoma. Ternyata gak ono Kalvalum nih, Pak. Tewas nggawa santri aku. Embo nang kene iki juragan apa, Bu? Eh? Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian wa amila isanan di dalam peringatan Maulid dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh Ustaz Mahmudi tadi. Sudah dibacakan ya? Sudah dibacakan. Kemudian dalam peringatan Maulid dibacakan sholawat. Sudah tadi. Berapa lagu sebelum Mahal Qiyam, Bu? 10. 10. 10 nih 1 ya 1 juta, Bos. Didum tapi anggota e akeh. Rombongan. Berapa, Bu, anggota jenengan iki? 20. 15. Iki sing entekno berkat ya iki ngene-ngene ya. 20. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalawat dibacakan. Shalawat apa? Nopo mawon. Shalawat itu bacaan wiritan tanpa diijazah oleh kiai sekalipun tetap mustajabah, Pak. Karena shalawat itu yang merintah siapa? Allah, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada nabimu. Jadi solawat itu perintah Allah, Pak. Nek ono uang ngomong solawat itu bid'ah, iku kurang oleh mangan berkat. Solawat bid'ah, solawat cari sopo. Wong nyanyi gak kok. Solawat itu the best. Solawat dibaca di dalam masjid, oh oke. Solawat dibaca di pasar, oke. Solawat dibaca di mall, oke. Solawat dibaca di kamar, oke. Solawat dibaca dalam pengajian, oke. Solawat dibaca ngeterno jenazah, oke. Ya oke, Iwan. Oh no, Pak, saya punya tetangga itu saking senenge solawat kate mati abahe wasiat. Nah, menene aku mati di terno nang kuburan diiringi terbangan. Apa gak gempar ta? Jadi kulo gada grup Al-Banjari niku, Bu, juara 1 se-Jawa Timur 2004 yang lalu. Sik bujangan saiki wis anak kabeh arek-arek. Ya iku, Pak. Begitu mau berangkat hadirin, sebentar lagi kita akan mengantarkan jenazah ke Baratu Demak. Mohon kiranya semuanya berjalan kaki dari Asemrowo, tidak boleh ada yang naik sepeda motor atau mobil karena kita akan membaca sholawat pakai terbangan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kuikul.
ya Nabi salam. Cari wong iki manten apa wong mati wajar. Pancen wasiat. Solawat dibaca dimanapun kapanpun asalkan tidak dalam toilet, semuanya mustajab bapak. Solawat apapun. Makanya panjenengan singkat dah mau solat. Ada solawat namanya solawat tibil kulub. Apa khasiatnya yai? Orang yang sering galau akal pikirannya, hatinya sering gelisah. Kok jam segini suamiku gak pulang? Kok sering rapat. Berarti hati ini gak tenang, Pak. Singkada moco solawat tibil kulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulubi wa dawaiha. Ayo, 1, 2, 3. Solawat nariyaku. Sampean baca tiap 5 waktu, kalau bisa 1 kali, kalau bisa 3 kali, kalau bisa 11 kali, kalau bisa 99 kali, kalau bisa 313, kalau bisa 4441. The best nih Pak. Saya enggak punya rumah, dikasih rumah oleh Allah karena solawat ini. Sampean pengen lunas utang, woco iki Pak, tapi tetep usaha. Ojo pas moco solawat nari ya gak mudun-mudun teko masjid, disawat mbek uang sampean. Gak gelem kerja utang, gak lunas. Ada solawat yang paling istimewa, yang ketika dibaca Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di tempat ini Pak. Salawat apa itu? Ada yang tahu? Ah, salawat asyraful anam mahallul qiyam. Jadi Nabi tadi di tempat ini Pak, hadir Pak. Mau bukti sampean? Saya cerita Pak. Apa? Pocin bledos aku Pak. Iki aman iki ya, neng iki aman ya. Engko pas cetrum. Wes. Jadi satu ketika Kiai
Hamid, Mbah Hamid Pasuruan, Mbak. Nanti mireng Mbah Hamid? Pernah datang ke hall-nya Mbah Hamid? Barusan, Mbak. Belum dapat satu bulan hall-nya beliau di Pasuruan. Mbah Hamid itu seorang waliullah. Satu ketika beliau itu memperingati Maulid Nabi. Nah seperti ini, yang diundang itu adalah Kiai Haji As'ad Samsul Arifin Situbondo, wong koncone, Pak. Kemudian yang diundang lagi adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, podo wali nih, Pak. Ribuan orang datang, solawat dibacakan ketika mahallul qiyam, Pak. Fahdazal arsyutur abawuh wasti basyara wasdadal kursi yuhaibata wa waqara wa amtalatis samawat wa nwara wa dhajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfara. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Pas ada bacaan walam bahasa Indonesia kan, hadirin dimohon berdiri. Aku ceramah nang benjeng wingi, hadirin dimohon berdiri. Ono wong ngomong ini, ono apa ngadep lu gak ro berita malam piri. Ya Allah, sakno wong datang presiden ajak kita harus berdiri, wali kota datang dimohon berdiri. Iki Nabi Muhammad detik kelahirannya triliunan malaikat berbaris, kemudian api sesembahan orang Majusi padam seketika itu. Aras ini memancarkan cahaya yang begitu terang karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berlakulah mahallul qiyam sampai sekarang, Pak. Mahallul qiyam ngatek. Lah ternyata Mbah Hamid Pasuruan itu tidak berdiri, Pak. Tetap longgo. Longgo sampai ya Nabi salam sampai selesai. Rabbi faghfirli dzunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Itu ya tetap duduk, Pak. Fek nangis. Orang sudah dikasih makan semua, sudah oleh berkat mulih oleh Kiai As'ad ini ditanya, "Mas, Mas Yai, nopo kok sampean kok gak berdiri?" Padahal sesuai dengan aturan mahallul qiyam itu kita menghormat kehadiran Nabi Muhammad. Kenapa sampai enggak berdiri? Apa jawabannya Mbah Hamid, Pak? Kiai As'ad, saya mohon maaf. Bagaimana saya mampu berdiri? Aku tidak punya urat, tidak punya tenaga mau berdiri. Karena di depan saya Rasulullah berdiri pas di depan saya. Saya enggak bisa menatap wajah agungnya, mulianya beliau, keharuman badannya. Saya tidak bisa dan tak mampu. Jari ya As'ad, oh tak kira aku tok sing ngeru Nabi Muhammad datang ke sini, sampean juga tahu. Dan pernah saya buktikan, Pak. Ketika saya ceramah di Sumenep di atas panggung berbaris kiai-kiai besar, ketika bacaan Tola al-Badr walaina, ada kiai
sebelah saya, Pak, bisik sama saya, "Kiai, Rasulullah hadir, Kiai." Mbak nangis, Pak. Aku lak merinding, Pak. Kemudian saya seketika saya melihat ke depan, tak golei. Mana Rasulullah? Pancen awak dhewe iki kakean dosa, Pak. Tidak melihat Rasul, tidak mungkin Nabi Muhammad yang sudah kembali ruhnya kepada Allah dan jasadnya di dalam bumi tak mungkin bisa dilihat secara mata telanjang, tak mungkin. Tapi bagi orang yang waliullah, kehadiran beliau ruhnya diketahui, Bu. Tapi sepintas lewat di depan saya itu enggak tahu baunya itu harum banget. Tidak ada parfum atau bau yang pernah saya cium seperti saat itu. Itu menandakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di tempat itu. Maka di sini tadi Pak Mahlul Qiyam Rasulullah hadir, maka nenek Mahlul Qiyam ojo sampai dibarengi dengan kegiatan-kegiatan yang lain sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas cukup HP ya Nabi salam alaikum. Rasulullah gak direken dicoli HP. Wingi aku ceramah nang jojoran, Pak. Aku teko. Terop iku miring-miring kabeh pisan, Pak. Sing jenenge apa? Gantilan iku wis murat-marit gak karu-karuan. Harus saya tanya. Para jamaah sekalian jujur nggih, apakah di sini ada tsunami? Tidak ada, Yai. Angin lisus enggak ada, Yai. Kok murat-marit terapi? Habis rebutan, Yai. Ya Allah. Boleh enggak ngasih hadiah ketika Maulid Nabi, hadiahnya digantung di terop-terop, boleh enggak? Boleh, Pak. Tapi cara pengambilannya jangan pada waktu mahalul. Jangan, Pak. Sallallahu ala Muhammad. Rasulullah hadir, Pak. Nah, Rasulullah hadir, umat Nabi Muhammad bergaya pocong kabeh. Ya Nabi salam. Direken jadi Nabi Muhammad balik airnya kisru. Untung nang kene gak ono gantungan nggih. Gak ono, ini bagus iki, cocok. Setuju saya dikasih gantungan, dikasih hadiah apa saja boleh, Bu. Tidak hanya gantungan cuman jajan ciki-ciki, Pak, sutil wajan opo cili. Kulkas iki lho gantungan. Tahun depan ya, gantungan, Pak. Insya Allah aku ceramah nang kene gak tek bayar. Pokoknya aku meneng isori kulkas. Ngono, Pak. Saya itu pernah diundang, Pak, oleh seorang yang terkenal di Surabaya, Soge wonge. Memperingati Maulid Nabi plus selamatan umroh 7 keluarganya berangkat umroh. Dari kejauhan saya lihat teropnya hampir 30 meter, Pak. Semuanya gantung-gantung, ono termos, ono kompor, wah ket-ketan, Pak. Saya sebelum naik panggung lihat dulu, Pak. Di atas panggung ada apa ya? Sebelah kiri ono kompor. Nang tengah ono magicom. Sebelah ono termos, Pak. Ya aku meneng sore magicom. Oh, kiai juga manusia. Mbek kiai sebelah ya divisi, kiai geser mriki mboten kula mriki mawon. Mbek mon menyaman aja engko tro magicom kia. Masih aku ya pengen, Pak. Wis. Masya Allah, begitu Mahlul Qiyam, Pak. Ternyata Mahlul Qiyam itu komando untuk rebutan, Pak. Mahlul Qiyam, sing jenenge terop, sing gak ono panciane lho, Pak. Isok dipeneke mbek wong-wong, Pak. Ternyata wong-wong itu duwe jurus kethek, Pak. Entek kabeh nang tengah.
entek kabeh. Ya Allah, saya masih ingat ada anak muda wong ireng kauman nang ngisor kate munggah nang panggung, Pak. Nuting mejikomku. Yai, nang ndi kon? Mudhun kon tantem, mudhun. Murai kene ket mau gak geser-geser kok. Sampai kala orang musibah, Pak. Ngono iku yo tega deke, Pak. Ngenteni nang sebelah panggung, ngelire ae nang aku. Ancane wong mau wong ireng iku mokong, Pak. Wong nek ireng mokong. Ada yang hitam nang kene? Endi wonge? Nang kene tok nang Mekah itu lho Pak, wong ireng mokong, Pak. Aku pernah melihat orang Nigeria itu. Sing viral iku lho Pak, iku temenan niku Pak. Tangane loro ditempelno Ka'bah terus donga. Dungane mokong, Pak. Fulus. Ketemu aku. Syekh, la fulus kul inna as'aluka rizqan wasi'an halalan tab. Tak ajari dungo. Oh la fulus. Apa artinya fulus itu, Pak? Tuwe. Wong ireng mokong, Pak. Indonesia. Karena madhabnya Imam Syafi'i ketika umroh, ketika tawaf, ketika sa'i, Indonesia ini paling tertib dan paling sopan ibadahnya, Pak. Top wong Indonesia ini, Pak. Kalau ditanya oleh sekarang, men, ayo belat Indonesia, Indonesia khair, Indonesia bagus, dipuji, Pak. Nek tawaf itu lurus wong Indonesia ini. Ini besok tanggal 10, Ustaz, selamat saya tanggal 10 besok Oktober umroh bersama Umi Laila. Siapa yang mau ikut gratis? Endi? Semua ikut, Pak. Semua ikut. Iki semua. Kapan? 10 katanya. Biar aku dah. Umi Laila. Ada apa dengan Umi Laila? Dia kan masih bujangan. Siapa tahu saya minta di raudhah. Allahumma inni as'aluka Umi Laila. Amin. Ajak macam-macam. Allah tawab. Tertib Indonesia, Pak. Orang sholat, orang Indonesia tidak mau lewat depannya. Karena itu haram. Ngerti hukum. Tapi elek wong Indonesia, Pak. Neono wong dum-duman pasti rebutan. Ono kerucuk-kerucuk. Indonesia itu. Pasti Indonesia, Pak. Tak delok temenan. Tekan di Surabaya. Iki dum-duman beras raskin ini pindah nang kene. Iku menenggone Mekah ngono. Lah, ketika selesai tawaf kita diperintahkan, dianjurkan sholat sunnah tawaf lurus multazam, Pak. Lurus multazam, pintu Ka'bah. Tapi ojo sholat nang tengah sampai ya, sholat tengah sampai ditabrak wong tawaf ya jebol. Sholat nang pinggir. Nah sholat, Pak, awak dewi ku bilang, bu, Pak, sholat saya di belakang saya, gitu. Sholat sendiri-sendiri, kemudian minta kepada Allah, sampean ajak keluarganya, sampean panggil keluarganya semua. Saya sholat, Pak, Allahu Akbar. Sholat sektas oleh sakrokaat, Pak. Ono wong ireng kate lewat, Pak. Pancen wong ireng ki mokong, Mas Lam. Kate lewat. Hukum fakih. Ketika sampean sholat baik di masjid, di rumah, di lapangan, kok kate ono wong kate lewat, maka perintah ilmu fakihnya boleh tangannya dijulurkan ke depan. Ngedang. Nek lewat katet kanan, dari kanan, yo tangan kanan sing ini, Pak. Dengan catatan ndak boleh ngomong. Nek sampean ngene, sret, katet nang diraimu goblok kon niku. Batal. Nggih, aja ngomong. Loh, nek lewat kanan kiri, Pak Ustaz. Yo tangane ngene. Mari ngono jangan main sodor. Ayo. Lewat nanti kon. Lah wong ireng ki ngono, Pak. Aku ngene iki sret mandeg teh.
Ruku dinteni. Barang sujud dilangkai, Pak. Aku melebu nang jero jubahe. Masya Allah, langsung petengan, Pak. Ya apa gak petengan, wong jubane ireng, wonge dukur pisan. Ya Allah, tapi gak boleh marah. Ya Allah, nasib, nasib kaya ono aku umroh saiki dilangkai wong. Aneh-aneh, Pak. Makane ketika mahallul qiyam jangan sampai dibarengi dengan royoan-royoan yang tidak penting. Kapan hadiah itu dibagikan? Boleh, Pak. Kapan? Nanti setelah mahallul. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Hadirin, acara berikutnya rebutan hadiah. Oh no. Jadi sholawat sudah dibacakan baru. Ojo pas mahallul qiyam. Itu merusak kehusuan mahallul qiyam. Sholawat mahallul qiyam itu adalah the best. Tidak ada bacaan yang paling hebat dalam mendatangkan ruh nur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali mahallul qiyam. Maka sering-sering, Bu, di rumah itu sampean gendong anak, ya Nabi salam ono, Pak. Ojo nyanyian-nyanyian yang lain. Istri kok patek ngomel, Pak, nang oma, Pak, ngomel kok nang sampean. Sampean bacakan mahallul qiyam, Pak. Bacakan, Pak. Ola'al badru. Bacakan, Pak. Insyaallah leren deh, Pak. Nek gak leren langsung Rabbi faghfirli dunubi. Gak longgo, gak mandek langsung Allahumma ufirlaha warhamha wa'afiha itu gak numati bujur. Allahu Akbar. On. Oleh Ki Haji Mas Mansur Tolha Sidoresmo, putra daripada Ki Haji Mas Tolha. Bangun masjid punya duit 24 juta. Anggarannya 1 M,5. Yuk nopo nih kiai solusinya. Segini leh, wacan salawat ini berapa ya? 10.000 sehari semalam. Kalau baca, nopo solawati, solawat itu adalah solawat Jibril yang tadi dibaca oleh ibu-ibu. Okay. Solawat Jibril itu solawat yang dibaca di dalam surga oleh Nabiullah Adam sebagai mas kawinnya ketika beliau menikahi ibunda Siti Hawa. Dan solawat Jibril itu juga dibaca sekarang di bumi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Monggo baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bisa ke Mekah, ke Madinah, insya Allah gratis, Bu.
Kulo niki membuktikan sendiri sampai sekarang ke Mekah Medina itu gak ada yang bayar. Ya, ya dijak. Yai besok membimbing yai. Besok sampean mimpin dari ini 12 hari yai. Karena yang sampai sekarang ketika jam 3 malam sampai jam 6 pagi. Ini yang saya baca sampai sekarang dari 20 tahun yang lalu. Fatihah kepada Bapak ya, kepada Nabi Muhammad, kepada Bapak Ibu dan kepada hajat saya. Dibaca moconi ya cepat Bu, pakai tasbih digital nih lho. Nah ini nggih sampean kadang nggih. Digital iku kau usah sing putih sing muni cetak cetok cetak cetok. Malu didengar orang. Enak sing gak muni. Ya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Merem madhep kiblat, ndak boleh diganggu siapapun termasuk istri. Nek katik maca le satu sallallahu alaihi Muhammad. Ya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Selamat kami, selamatkan saya dari godaan iblis ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Sementara dianggap seperti itu Pak biar tidak diganggu. Ketika sholat subuh sholat wassalamu alaik berhenti baca sholawat Jibril ke masjid sholat berjamaah dulu nanti habis sholat subuh baca lagi Bu. Jangan berhenti sebelum matahari terbit. Insyaallah hajat-hajat sampean terutama ke Mekah, ke Madinah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kehebatan sholawat Jibril, Pak. Sholawat Jibril. Kemudian sedekah sudah dikeluarkan, sholawat sudah dibacakan, peringatan maulid kemudian yang paling utama nopo Ustaz? Yang terakhir adalah meneladani baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita teladani dari Nabi? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu tidak diutus oleh Allah kecuali untuk menyebarkan kasih sayang. Nopo kok gak disuruh nyebar no sholat, kok kasih sayang dulu untuk mengajak orang sholat, untuk mengajak orang bisa baca Quran, untuk mengajak orang menjadi orang yang beriman dan bertakwa, menjadi orang baik harus didasari dengan kasih sayang. Ojo mani menungso Pak. Kucing nih lho nek bendino sampean sayangi kei panganan anggerisu dikasih lama-lama kucing iku nengeri Pak. Begitu sampean datang meong berarti njaluk mangan. Cewek di foto cewek yang ngono ta dikai bakso mari ngono nunut ngono lulut. Itu binatang apalagi manusia. Maka ketika saya dulu dilibatkan oleh Bu Risma penutupan lokalisasi Doli, Pak. Aku cerita Doli saya ini, Pak. Tahu Doli? Pernah punya langganan di Risma Rilek? Doli ku Pak, Masya Allah. Arek-arek ku ayu-ayu, bien. Ayu-ayu. Mereka itu tiap Jumat sebelum ditutup programnya Bu Risma itu tiap Jumat jam 2 itu ngaji Pak. Ngaji di Balai RW. Nek ngaji nang kene enak ibu-ibu pakaian busana muslim kabeh nutup aurat. Nang kono Pak lunggu kursi yang ini nang ngarepku sepanan sakmene. Apa gak bahaya ta? Hah? Buka Siti Jose banter guys. Nek gak kuat-kuat dungone Pak, kiai ceramah nang kono mule langsung sawan, Pak. Iya, tapi di sana enggak diajak ngaji sama saya, Pak. Cerita. Ya apa Mbak mempengi rame. Sepi ae. Kok
gara-gara sampean itu ceramah mau ditutup sama Bu Risma. Loh, sampean lu dijak menjadi orang baik kok gak gelem sih? Dijak melebu surga sampean iki. Saiki sampean sik laris. 10 tahun, 20 tahun lagi sampean umur 70. Kaya apa barangnya? Maksudnya wajahe wah, peok wesan. Lah ngono to? Akhirnya saya tanya, berapa mbak kok sepi? Mampungi oleh 10 ya, 10 wong. He? 10 wong sepi wah. Apa gak nyenyek tuh? 10 wong, wong situ 1.000 wah. Lho biyen, saiki sing online malah beto 250 arek-arek iku. Lho arek-arek iku tutup, tapi online aku duwe nomor telepone nang kene, Pak. Gak iku toh, wong sampai sekarang masih ada yang gak mau tobat kok. Masih ada. Kenapa Allah sudah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absharihim ghisawa wa lahum naudzubillahi min dzalik. Nek wis ditutup, Pak. Wis gak iso. Makanya kalau panjenengan beruntung berada di tempat ini, di tempat-tempat ngaji, di majelis taklim seperti ini. Karena apa? Pahalanya karu-karuan, Pak. Jari Nabi, uangku nek teko nang pengajian ikhlas ridho, ngajimu 1 jam itu bisa menandingi pahalanya sholat sunnah 1000 rakaat. Ono ta wong krukah iki lho sholat sunnah 1000 rakaat. Ada. Ada. Aku eka kok. Ojok mana sewu Pak Ustadz, wong terawih walu iku tola-tole. Imami sapa rek? Wak kaji dol, wah suwi ku. Suwi. Akhirnya gak teko. Mari ngono, pindah nang musola ae. Ojok. Apa? Imami apal Quran. Tak bingung. Terus ya apa? Nang gira sae. Wayahe wong terawih mule melok. Ana wong ngono kene. Ya Allah. Saya cerita. Sampean ini loh, Mbak. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Sampean sedino ngelayani wong satu soleh 1 juta. Kali 30 dino berarti 30 juta. Sekarang lo kerja opo? Gajian sakulan 30 juta itu lo gajian opo, Mbak? Kerja opo? Enggak ada, Pak Ustaz. Iya. Ono opo, Pak Ustaz? Ya dodol martabak sampean niku. 30 juta. Makanya ketika mau ditutup mereka itu enggak mau. Akhirnya Bu Risma menawarkan, sampean kalau bisa jahit tak kasih biaya, tak bandani. Nanti sampean sebelum benar-benar mahir jahit, ojok mentas. Sambil jahit, sambil hoho, hehe. Sampean punya keahlian mau make up, nyalon, monggo dibiayai. Nanti sampai mahir dikasih alat dan seterusnya. Ada yang mau singgah kelemiku mekelare, Pak. Mekelare ku akeh nang kono. Nek jare wong dodol sapi ku apa jenenge mekelar iku? Blantik, Pak. Nek malam Jumat Minggu ngene iki, rame blantik nang kono, Pak. Rame. Masya Allah, saya cerita, Mbak. Dulu itu, sampean jangan kecil hati. Dulu itu ada pelacur namanya Malika. Malika ini rumahnya di pinggir jalan. Siapapun yang lewat, karena dia selalu duduk di depan pintu dan lunggone mancen diketokno titik, Pak. Lunggone ini diketokno titik nang isornya. Semua laki-laki yang lewat pasti tertarik dan berzinah dengan Malika ini, Pak. Satu ketika ada seorang ahli ibadah lewat, Pak. Orang ahli ibadah ini tidak pernah melakukan dosa, Pak. Lewat kebetulan di situ. Seketika noleh, langsung kelihatan tubuh mulusnya Malika. Di situ iblis menggoda. Akhirnya tertarik sang, anggaplah kiai lah, tertarik.
Pak, bisa enggak saya ngamar sama jenengan? Oh bisa, silakan masuk mas. Berapa? 5 juta. Masuk. Masuk ke kamar. Sementara Malika ini mempersiapkan diri, Pak. Urusan mempersiapkan diri, rata-rata wanita penghibur ini lebih baik dibandingkan dengan ibu-ibu rumah tangga. Jadi Malika ini mandi, Pak. Mandi, mari ngono pasang parfum, pasang lipstik, pokoknya kayak mau melayani beneran gitu, Pak. Nek bojone sampean ngono ta, Pak? Nggih ta. Tapi ceritanya jari ake-ake ambu balsem jari ini. Saya kalau gini nih Pak, habis ceramah mandi Pak. Gak pernah gak mandi, mandi saya. Karena apa? Menghormati istri saya. Karena itu akhlak Nabi. Jangan hanya perempuan yang dituntut ayu, dituntut harum, sementara suami ambune amburo. Gini nopo ten bu? Sampai nang oma yo ayu ngene iki. Temen ta. Biasa ibu-ibu iku Pak, nek nanggone kondangan ayu, pakai parfum harum, tapi barang nang oma dicopot baju kebesarannya ganti baju daster. Padahal daster mau mari digawe umba, digawe korak, digawe ngap kepel. Yang bagus bagaimana Ustaz? Panjenengan tiru istri saya. Tak tutun rahasia aku. Saya itu membelikan istri saya baju tembus pelor, Pak. Sing rawang-rawang gitu, Pak. Ono jam Dek, baju ini dipakai jam 10 ke atas. Jam 10 ke atas, Pak. Harus harum. Kenapa? Karena melaksanakan perintah Nabi armaratu salihah idza nadarta sarratka. Perempuan yang salihah kata Nabi ketika dipandang adalah menyenangkan. Bapak-bapak, istri panjenengan memakai baju daster sama baju-baju sing nerawang-nerawang, seneng pundi sampean, Pak? Nerawang. Sing nerawang. Ojo kelamben jare. Apa gak bahaya ini? Ini loh, Pak. Nabi mengatakan yang paling disukai suami pakai. Aku iku seneng nek sampean ku gawe sing menonjol-menonjol iku lho, Dik. Kawin tapi nang oma, Pak. Lah wong wedok iki enggak nang oma jari mau rembes bareng metu seksi, Pak. Akhire suaminya gak betah, akhirnya lari ke lain hati. Selingkuh, perceraian terjadi. Surabaya sekarang mencapai 6.000 perceraian, Pak. Saya ada di Kemenak di bagian rumah tangga sakinah dan haji umroh. Mulai dari Januari, Pak, sampai sekarang ini sudah 6.000, Pak. Sohe, nomor teleponnya aku duwe. Janda-janda new janda. New janda ini, bukan new Zara, new janda. Saya tanya, kenapa Mbak sampai cerai? Bojoku tidak menarik, Pak Ustaz. Loh, gak menarik, Wisan. Ya Allah, kenapa? Karena tidak mampu wa asyiruhun nabil makruf. Tak mampu menyesuaikan diri di depan suami ataupun di depan istri. Suami istri itu kan harus saling menyesuaikan, Pak. Nek bojoku harum, aku ya kudu harum. Nek bojoku rapi, aku ya kudu rapi. Nek bojoku kakean cocot, awak dhewe ya cocot. Ojo, Pak. Nek bojo cerewet,
sing lanang men anggaplah radio ru ngono lah ono garangan nang kene. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi akhlak Nabi ini dalam merangkul orang-orang yang tidak memahami ilmu seperti tadi pelacur itu enggak bisa Pak kita. Mbak, sampean berzina satu kali neraka sama enggak bisa Pak. Satu ketika Rasulullah didatangi sahabat, ya Rasul, saya ini tukang zina ya Rasul, apakah saya masih ada kesempatan masuk surga? Oh masih mas, menileren ya cak zina. Nggih ya Rasul. Itu Rasulullah Pak, rahmatan lil alamin. Dan ini yang ditiru oleh Wali Songo Pak, dakwah rahmatan lil alamin ini. Ojo tiru dakwah radikal Pak. Dikit-dikit wong neroko. Emangnya kamu jadi panitia neroko? Oh coba. Di kampung saya anak yang minum saya kasih rokok. Suwi-suwi mandek Pak. Kita ndak bisa. Makanya Nabi itu diutus untuk rahmatan lil alamin, untuk ngajak orang supaya seneng. Ya harus jiwa-jiwa kasih sayang. Saya contohkan satu kali lagi Rasulullah ketika ceramah seperti ini di masjid, diceluk mbek wong Yahudi, Pak. Mat! Mat! Kurang ajar, Pak. Akhirnya Sayyidina Ali ngadeg. Cangkemmu mat-matan padane kancamu ae. Apa jare Nabi Muhammad? Ya Ali, ijlis. Lunggu Ali, lunggu jarno wis. Balene maneh, Pak. Sayyidina Umar Pak langsung ngadek pedangnya langsung dihunus Pak sret pisan kas ngomong mat lehermu tugel kon Sayyidina Umar iki cocok maneh wonge Pak jenenge lho diwedeni setan Pak nek Umar ana nang krukah gang 7 setan gak lewat kene, Pak. Lha bos, ana Umar. Nyenyek awak dhewe lewat ndi? Lewat gang 8 kono. Jenenge tok diwedeni tok Umar iku, Pak. Dan Umar itu Masya Allah sampai Sayyidina Ali itu heran, Pak. Wong kok ya teges kendel. Kaya apa olehne mati nanti ngedepi malaikat mungkar dan nakir. Kepengin ro aku. Begitu meninggal Pak Sayyidina Umar, bengine Sayyidina Ali nang makamnya. Dirungokno to kon dukur, Pak. Kaya apa le takoki malaikat. Beneran Pak, ana kitabe. Ya Umar, marabbuka. Umar, siapa Tuhanmu? Semua kita akan mengalami pertanyaan ini, Pak. Pertanyaan malaikat itu kan ada 5. Marabbuka, waman nabiyuka, waman imamuka, waman ikhwanuka, waman kiblatuka. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa imammu? Siapa saudaramu? Di mana kiblatmu? 5 ini pasti nanti akan ditanyakan kepada kita. Bisa enggak jawab Pak Ustaz? Harusnya bisa, Pak. Karena sudah dibocorkan sama Mudin biasanya. Mudin itu biasanya nunggu kuburan. Wa idza sa'ala mayyit, apabila ditanyakan siapa Tuhanmu, jawab Allah yo, nabimu Muhammad yo. Iku Mudin iku bocorno iku, Pak. Tapi sing mati yo gak ngerti biasanya. Nah, Umar ini ketika ditanya, Pak, langsung nanya balik. Loh. Kok takok siapa Tuhanku? Tuhane sampean sapa? Ya Allah, ya ngono ngerti saya takok barang. Balik kono. Balik Pak nang Allah. Ya Allah, belain ya Allah, belain. Apa malaikat? Ana wong jenenge Umar mati ditakoki siapa? Siapa Tuhanmu? Dia jawab malah kamu siapa Tuhannya kepada saya jawab Allah. Akhirnya saya disuruh pergi. Oh ya wis, itu adalah orang kesenanganku, hambaku yang paling saya andalkan, dia berjuluk singa padang pasir. Wis jarno, coba menikmati sing jeneng Umar ya, tiru.
nang ngagel. Sampean takut-takut tak gibeng kene ngono ya. Ngono apa? Ini Sayyidina Umar, tapi sekeras-kerasnya Sayyidina Umar itu, Pak, Sayyidina Umar paling sayang kepada istrinya. Satu ketika Sayyidina Umar itu dicurhati oleh sahabatnya, ya. Sahabat ini terkenal karena dia punya istri 4, semuanya bucunya cerewet, Pak. Cerewet. Sahabat yang lain bilang, "Mas, sampean iki lu enak yo, panglima perang, kepala suku, bojone 4, sugih pisan." "Iya, jare sampean, Mas, aku iki nang omah koyo neraka. Apa bojoku lu cerewet kabeh, nomor 1 sedunia." "Iya ta, temenan. Lho, kepengen sampean bojone gak cerewet, teko nang Umar." Umar iku duwe solusi. Teko, Pak. Barang dodok pintu, "Assalamualaikum wahai Umar." Tidak dijawab, Pak. Samar-samar dia melihat, dia mendengar, ternyata Sayyidina Umar sedang duduk diomeli oleh bojone Atiqah. "Sampeyan iku Mas Umar, sing kalem mbek wong wedok, anu. Sahabat iki, Pak. Akhire gak sida, Pak. Ya Allah. Aku rene golek solusi apa bojoku supaya gak cerewet. Ternyata sing duwe solusi dicereweti bojone. Wis bali ae." Begitu bali metu Sayyidina Umar. "Lho, sahabat, sampean." "Iya, Mas Umar. Ana apa?" Mboten sida, Mas Umar. "Wis ngomong terang-terangan ae." "Ngeten, Mas Umar. Aku iki bojoku cerewet, cari solusine nang sampean. Aku ndelok sampean dicereweti bojo iku, aku ya sehari meneng aku. Dadi padha ae dibahane." "Iya, ngene lho, sahabat. Saya itu paling memuliakan dan menghargai perempuan karena dia yang telah mengandung anak-anakku. Dia yang telah membuat aku tenang ketika berada di luar. Wong Pak nek bojone apik, Pak salihah, dimanapun panjenengan berada, insya Allah hatinya tenang, Pak. Tapi ya sebaliknya, nek bojone cerewet, Pak. Biasane gak kerasan nang omah, malah seneng nang giras, isu-isu nang giras apa? Pak Lampirono nang omah. Mentene berangkang baru mulai aku ngono biasa. Ada enggak malampir nang kene, Bu? Enggak ada ya. Enggak ada. Soalnya saya iki lagi jilbaban malampir. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kasih sayang Nabi Muhammad itu mampu meluluhkan lawan ataupun kawan. Maka dakwah yang paling bagus itu dakwahlah rahmatan lil alamin. Ojo ngamuan. Loro, tiru Kanjeng Nabi, meladani Kanjeng Nabi apa, Ustaz? Sederhana, wong lanang atau wedok nek ngoyo ayo lunggu walaupun dalam jedenge dhewe, Pak. Ojo ngadeg. Lunggu mangan yo, lunggu ngombe yo, lunggu. Apa, Ustaz? Karena di balik kencing berdiri, makan berdiri, minum berdiri akan menyebabkan penyakit hernia. Hati-hati, Pak. Nek mangan yo ojo berlebihan, terutama bapak-bapak. Nek ando yo kondo nang ibu di rumah nang bucone. Apa, Ustaz? Penelitian jari kiaiku, opo wong lanang ake sing kena diabet. Soale nek ngandok kadang-kadang gak ngomong nang bojone. Mosok ono hubungane, lo temenan, Pak. Wong lanang nek wis kena diabet, Pak. Angel atayatul. Ustaz selamat. Sul. Kaiso, Pak. Mangkane salah satu di antara penyebab diabetes itu mari mangan langsung turu. Itu yang disampaikan dokter Ika, tugas
nanggoni DR Sutomo, dokter pribadiku, umur 45, wongi janda, Pak. Ayu, Pak. Soale apa? Aku nek dokter elek moh aku. Awak dhewe loro teko nang dokter elek merongos pisan. Mati aku, Pak. Gak sida waras. Tapi kalau dokternya ganteng, dokternya ayu, begitu masuk ditanyakan sakit apa, Pak Ustaz? Separuh penyakitku sudah sembuh. Pengumuman, golek dokter singgan, golek dokter kok cepet-cepet imam ini goblok ini. Imam wis kena iki lho, kurang kena sih. Soale apa awake wa war disuruh gerak-gerak. Makanya orang desa rata-rata ndak ada yang kena penyakit. Enggak ada, Pak. Karena apa? Mari mangan sate langsung nang sawah setengah hari, Pak. Macul, awake sampai mengkilap. Wireng. Sehat. Kenapa? Pembakaran daripada anggota tubuhnya normal. Beda nang Surabaya, Pak. Tumpakane empu, sandale kasore serba ya kena penyakit. Itu lho, Pak. Beda, Pak. Makanya kalau panjenengan mengikuti sunnah Rasul, ojo diartikan nek malam Jumat tok. Ayo rek sunnah Rasul, rek sunnah Rasul. Kapan niku? Malam Jumat ngono ta? Sunnah Rasul itu ngoyo lunggu. Sunnah Rasul itu ngoyo ojo ditepakno nang bani sepeda motor. Sik ditumpai, sik diuyui. Meledos, Pak. Ngono lho. Terus ngoyo sunah rasulnya ndak boleh diluruskan lubang apapun. Kenapa ya Rasul? Dalam kitab Riyadhus Shalihin, karena belum di dalam lubang itu boleh jadi ada jin, baik jin Islam atau jin kafir bersama istrinya tidur berdua diuyu mbek sampean. Akhirnya mulai abu, Pak, awake. Are abu. Dikira kena santet, padahal kena dari medure kena berit. Apa yang Jawa itu? Nah, singit ya. Apa sumbian, Pak, itu, Pak. Makanya sampean hati-hati nek ngoyo. Ojo sembarangan masuk rumah. Assalamualaikum ya ahlal bait. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Ada enggak ada orang, enggak ada orang tetap salam, masuk rumah dodok pintu 3 kali sunah rasulnya, ketika enggak dibuka pulang. Kalau punya rumah sendiri didodok pintu 3 kali kok bojo kok tangi, yo turu nang ngarepe lawang. Sopo sing nyontoh nang ngene iku? Nabi, Pak. Nabi pernah, Pak, dodok-dodok assalamualaikum ya kumayro. Assalamualaikum. Oh, paling bojo kesel oleh ngepel oma oleh kora-kora, wis aku tak turu ae nang ngarepe pintu. Ketika subuh, Pak, salatu wassalamu alaik, buka pintu Siti Aisyah, ya Allah ya Rasulullah, nangis, maafkan saya wahai baginda Nabi, maafkan saya. Seorang nabi dijamin syafaatnya turu nang ngarepe pintu Nabi Muhammad. Coba Muhammad kerukah, Pak. Ayo. Hah? Dodok pintu peng telu gak dibuka no, diapakno, Pak? Didobrak. Hah? Mari ngono sing wedok tangi metu apa kata-kata yang keluar. Iki wonge sik tas ngomong Ustaz Slamet iki. Sampeyan iku turu apa? Mati. Goblok, turu apa mati sampeyan? Gak oleh, Pak. Ndak boleh. Istri itu disayang, jangan dikasari. Saya mempraktekkan ilmunya Nabi nih, Pak. Ceramah kemana-mana, pulang jam 1, ndak pernah saya mendobrak pintu karena saya bawa kunci sendiri, Pak. Iku suami yang cerdas. Iki duwe aku kunci ini. Bawa aku, Pak. Karena suami soleha saya ini. Soleh, bukan soliha. Ngono, Pak.
Jadi ini adalah teladan dari Nabi. Terakhir dari saya, monggo setelah peringatan maulid ini berubah ke arah yang lebih baik dari segi akhlak kita, agar besok mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalawat ya Rabbi bin Mustafa 3 kali, kemudian doa nanti disampaikan. Siapa yang dungoi? Langsung saya. Ayo. Hai Bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi bin Mustafa. Yeah.
Yeah.